Kita tidak kampanye di masjid, kita tidak menunjukkan warna di masjid, tapi kita mendidik umat. Ada orang mengatakan Islam tak ada urusan dengan politik. Yang penting Islam itu salat, zakat, puasa, haji, syahadat. Salat, zakat, puasa, haji. Gimana orang mau syahadat kalau politiknya tidak kuat? Betul. Tengok sekarang Muslim saudara kita di Uyghur. Uyghur di Cina tidak bisa melaksanakan salat, dicabut kukunya, dicongkel matanya. Kenapa? Karena tidak punya kekuatan. Gimana orang mau salat? Gimana orang mau puasa? Di Uyghur, orang yang sedang puasa dikasih makanan, disuruh batalkan. Batalkan puasamu. Anak-anak gadis diperkosa. Apa maknanya? Umat Islam harus memegang tampuk kekuasaan. Yang saya sampaikan ini betul atau salah?